sebesar apa pun dia kan bisa menarik cara menarik ke dengan orang yang gak sih nah kecil aja bisa dianggap besar dan orang yang serius itu tentu dia tidak suka cari sate tapi kami nanti kita hanya tidak suka cari alasan. Alasan satu-satunya ya dirinya sendiri. Artinya apa? Dia mencoba mengamalkan dirinya edukasi. Mengolah ke dalam sebelum bisa menemukan tubuh yang masih melekat. Artinya, apapun dia harus mengoreksi diri. Apa yang kurang, apa yang salah. Dia tidak mudah untuk mencari alasan dan menyalahkan itu. Kalau menyalakan atletnya, menyalakan leadernya, menyalakan perusahaan, bahkan kucing ibu pun disalahkan. Kadang-kadang kucing ibu saya nggak konsentrasi online nih. Karena kritikan, artinya apa? Kita juga sebenarnya
tetapi kan tidak semua yang disampaikan itu kita terlalu lakukan. Tapi nyara ini ada. Nah, kalau itu objektif, objektif, ya kita sudah, ya kita seperti ini. Tapi kalau itu tidak objektif, ya masuk telinga kanan, buat banyak lubang. Tidak objektifnya itu apa? Cara menyaringnya itu bagaimana? Sederhana saja. Ada yang kita langgar tidak dari prinsip agama, prinsip hukum, prinsip bisnis, prinsip sosial. Kalau apa dikatakan orang siapapun itu dari tempat itu tidak ada yang kita langgar, kalau satu ini. Tapi kalau yang disampaikan orang itu kita analisa. Prinsip agama tidak salah dan prinsip hukum tidak salah dan tapi prinsip bisnis pun ternyata saya itu kurang bekerja, ya saya itu kurang gula, oh saya itu kerjanya menipu dan tidak jujur dalam bisnis gitu kan, kerja tidak terbaik. Nah yang penting adalah itu kalau yang kita tanyakan orang yang tidak terlalu kaget masih ya tidak aja. Tapi kalau yang berkata yang tadi itu orang yang bisa sahabat keluarga baik sakitnya di mana-mana itu konsisten dan konsisten itu selalu itu sebagai orang yang sukses. Banyak orang sudah cukup bekerja keras dan bekerja cerdas, tapi belum cukup bekerja. Nah, itu ada kaitannya dengan S yang terjadi. S yang pertama, serius, kita konsisten, semangat tenang keras. Maka untuk supaya konsisten itu bukan semangat, pantang menyerah. Kenapa? Karena tidak ada yang mudah di awal. Karena keberhasilan itu terletak di jumlah yang karena rumus matematika kesuksesan itu adalah keberhasilan ditambah keberhasilan. Ya kan? Nah, jadi tidak ada kesuksesan itu tanpa kegagalan. Karena apa? Kegagalan itu adalah bagian. Apa fungsinya? Kegagalan itu adalah bagian dan sesuatu apa? Yang namanya bagian itu ada. Ada yang kita mengatakan dilihat. Woi, ini buah dunia kok banyak dunia tajam-tajam ya? Itu lah kita baca di mana. Seperti hal yang aneh gitu loh, yang juga dia kok banyak dunianya alangkah seperti itu. Enggak, kalau teman-teman lihat dua dunia itu banyak dunianya, itu yang wajar. Tapi yang wajar, yang wajar kan? Karena memang itu bagian dari buah yang lain. Hanya tinggal bagaimana upaya kita membuka, gitu ya. Kita makan salad, wih kok ada bijinya ya? Besar, keras lagi kan? Nah, ya Pak, ini bagian dari sana. Maka dengan mindset, dengan persepsi kita bahwa namanya kegagalan itu adalah bagian dari kesulitan. Ketika kita menghadapi kegagalan dan kesulitan dan apa, kita menganggap itu hal yang wajar. Kita akan bersemangat untuk tetap lanjut untuk berkembang. Nah, artinya soalannya jatah kegagalan dan kesulitan masing-masing orang itu beda jatah. Ada yang jatahnya 10% ya, tapi ada yang jatah kegagalannya 50%. Tapi mungkin ada yang 99%. Tapi insya Allah itu ada kegagalan yang sehat dan kemampuan yang sehat. Saya rasa
jelas di alam ini ada satu ada dua yang kelihatannya sekolah belakang mungkin tapi satu yang tadi ada siang dan malam belakang yang berubah dan panas sama ada hal teknis ada hal yes. Kita sampaikan ini dari hal yang nanti hal yang teknis bagaimana cara menjalankan fungsi dengan baik dan benar dengan cara yang lebih lebih siap. Pas ya kan? Itu yang gak benar. Tapi lebih banyak orang yang bisa yang bisa sanggup dan bisa pernah pulang. Nah, tapi yang kedua tidak tercapai. Ya kan? Apa yang dia katakan? Wah, saya sukses. Saya berhasil. Rumah saya
Gracias.